wa syukran lillah. Amma ba', yang saya hormati dan yang dimuliakan Allah, para dewan juri, hadirin wal hadirat yang insya Allah sama-sama dimuliakan Allah. Amin Allahumma. Pak, Bu, ada 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah. Yang pertama bulan Rajab, yang kedua bulan Zulkaidah, yang ketiga bulan Zulhijjah, dan yang keempat adalah bulan yang saat ini kita jalani. Bulan yang saat ini kita jalani adalah salah satu bulan yang dimuliakan oleh Allah dan diagungkan oleh Rasulullah. Bahkan bulan ini disebut juga bulan Syahrullah, yakni bulannya Allah. Bulan tersebut tidak lain dan tidak bukan adalah bulan Muharram. Nah, Pak, Bu, lalu bagaimana Islam mengajarkan kita untuk menyambut tahun baru Hijriah ini? Apakah dengan cara berpesta pora? Apakah dengan cara menghabiskan uang untuk membeli kembang api? Islam tidak mengajarkan seperti itu. Lalu yang bagaimana? Islam mengajarkan salah satu cara untuk menyambut tahun baru Hijriah ini adalah dengan cara kita harus pandai-pandai mengoreksi diri kita. Apakah amal ibadah yang telah kita lakukan selama ini sudah baik ataukah masih kurang baik? Jawabannya ada dalam diri kita masing-masing. Lalu bagaimana apabila kita sudah merasa baik? Maka Pak, Bu, jangan bangga dulu. Rasulullah saja yang sudah dijamin oleh Allah surga, masih saja beliau beribadah semalaman suntuk, bahkan sampai kaki beliau pun bengkak. Lalu bagaimana dengan kita yang belum dijamin oleh Allah surga? Apakah masih merasa puas, masih merasa bangga? Hadirin yang dimuliakan Allah, lalu bagaimana apabila kita masih merasa kurang? Maka Pak, Bu, dengan bulan Muharram ini, mari kita perbaiki, kita tingkatkan agar bulan ini lebih baik daripada bulan kemarin. Hadirin yang dimuliakan Allah, Allah berfirman dalam surah Al-Hasyr ayat 18 yang artinya sebagai berikut. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah, dan hendaknya setiap jiwa memperhatikan apa yang telah dilakukannya untuk hari esok. Ayat tersebut menjelaskan kepada kita bahwa Allah tidak henti-hentinya menyuruh kita bertakwa kepadanya. Allah menyuruh kita takut kepadanya. Allah menyuruh kita mengoreksi diri kita, apakah yang amal ibadah yang telah kita lakukan untuk hari esok atau akhirat. Hadirin yang dimuliakan Allah, Khalifah Umar bin Khattab menghitung tahun baru Hijriah pada permulaannya Rasulullah hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah pada tahun 622 Masehi. Nah, Pak, Bu, tidak hanya Rasulullah saja yang diperintahkan Allah untuk berhijrah, tetapi kita juga diperintahkan Allah untuk berhijrah. Tetapi hijrah kita dengan hijrah Rasulullah itu berbeda. Hijrah kita disebut juga hijrah qalbiyah, yakni memperbaiki diri dan meningkatkan kualitas diri kita agar bulan ini lebih baik daripada bulan kemarin. Hadirin yang dimuliakan Allah, Rasulullah bersabda, khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baik manusia adalah yang panjang umurnya dan baik amal perbuatannya. Maka sebaliknya, sejelek-jelek manusia adalah yang panjang umurnya tetapi jelek amal perbuatannya. Maka dari itu, Pak, Bu, mari kita sambut bulan Muharram ini dengan meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah, dan kita jadikan bulan-bulan yang telah lalu menjadi suatu pelajaran kepada kita agar kedepannya kita lebih baik lagi, agar kita menjadi seseorang yang disabdakan oleh Rasulullah
tersebut, yakni sebaik-baik manusia, bukan menjadi sejelek-jelek manusia. Hadirin yang dimuliakan Allah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita sekalian, khususnya diri ulun pribadi. Salah khilaf mohon dimaafkan. Sebelum ulun akhiri, ulun ada pantun untuk bapak dan ibu. Kalau ada jarum yang patah, jangan disimpan di dalam laci. Kalau ada kata-kata ulun yang salah, jangan coba-coba lapor ke polisi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.